Landak, makhluk berduri yang mempesona, mempertahankan dirinya di alam liar dengan serangkaian strategi unik. Dalam dunia hewan, landak memainkan peran penting sebagai contoh adaptasi yang menarik dan berhasil. Mari kita telusuri dengan cermat dan merinci fakta-fakta yang melibatkan pertahanan landak di alam liar. 1. Evolusi dan habitat landak. Landak telah berevolusi selama puluhan juta tahun mengembangkan ciri-ciri pertahanan yang mengagumkan. Mereka tersebar luas di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan hingga padang rumput dan gurun. Adaptasi landak terhadap lingkungan tempat mereka hidup menjadi kunci kelangsungan hidup mereka. 2. Bulu-bulu keras dan tajam. Salah satu pertahanan utama landak adalah bulu-bulu keras dan tajam yang melapisi tubuh mereka. Bulu-bulu ini bukan hanya untuk estetika, mereka berfungsi sebagai perisai yang efektif melawan pemangsa. Saat terancam, landak dapat mengacungkan bulu-bulu ini untuk membuat dirinya terlihat lebih besar dan menakutkan. 3. Kemampuan menggulung. Landak terkenal dengan kemampuannya untuk menggulung menjadi bola yang kokoh ketika merasa terancam. Proses ini melibatkan kontraksi otot yang presisi dan cepat, membentuk barikade hidup yang sulit ditembus oleh predator. Landak dapat mempertahankan posisi ini selama beberapa jam, menunggu ancaman mereda sebelum membuka diri lagi. 4. Indera penciuman dan pendengaran yang tajam. Pertahanan landak tidak hanya terfokus pada aspek fisik. Indera penciuman dan pendengaran mereka sangat tajam, memungkinkan mereka mendeteksi ancaman dari jarak jauh. Ini memberi mereka keunggulan dalam menghindari predator sebelum situasi menjadi kritis. 5. Mimikri dan perlindungan pasif. Beberapa spesies landak menggunakan teknik mimikri untuk menyamarkan diri di lingkungan sekitarnya. Landak terlihat seperti batu atau kayu, membingungkan mata predator. Selain itu, mereka memanfaatkan perlindungan pasif dengan tetap diam dan bergerak minimal saat merasa terancam, memaksimalkan efek perlindungan bentuk tubuh dan bulu-bulu mereka. 6. Pertahanan landak dalam perburuan oleh predator alam liar. Predator alam liar seperti singa atau hyena seringkali mencoba menaklukkan pertahanan landak. Namun, landak memiliki kemampuan adaptasi yang mengesankan. Mereka dapat menyesuaikan taktik pertahanan mereka tergantung pada jenis predator yang mengancam, menunjukkan tingkat kecerdasan yang seringkali terabaikan dalam studi hewan. 7. Anak panah beracun. Beberapa spesies landak memiliki keunggulan tambahan dengan memiliki duri atau anak panah beracun. Saat terancam, mereka dapat melepaskan anak panah ini ke arah predator. Racun ini dapat menyebabkan rasa sakit, iritasi, atau bahkan kematian pada pemangsa yang tidak beruntung. 8. Perilaku sosial untuk perlindungan bersama. Beberapa spesies landak menunjukkan perilaku sosial yang kuat, hidup dalam kelompok untuk meningkatkan kemampuan pertahanan bersama. Mereka dapat saling memberi peringatan dan merespons secara kolektif terhadap ancaman. Ini menciptakan lingkungan di mana individu yang lebih lemah mendapat manfaat dari keberadaan kelompok. 9. Pemulihan dan regenerasi diri. Landak memiliki kemampuan untuk memulihkan diri setelah mengalami cedera atau kehilangan duri. Proses regenerasi ini memastikan bahwa pertahanan fisik mereka tetap optimal untuk melindungi mereka dari ancaman di alam liar. 10. Kebervarietasan spesies landak di seluruh dunia. Landak bukanlah entitas homogen, sebaliknya mereka menampilkan variasi yang luar biasa dalam hal ukuran, bentuk, dan warna. Misalnya, landak India, landak Rizos di Amerika Latin, dan landak tanah air di Afrika masing-masing menampilkan perbedaan unik dalam strategi pertahanan mereka yang tercermin dari lingkungan tempat mereka berkembang biak. 11. Interaksi dengan lingkungan sekitar. Landak berinteraksi secara kompleks dengan lingkungan sekitarnya. Mereka memiliki peran penting dalam rantai makanan dan pengaturan populasi serangga tertentu. Pertahanan landak tidak hanya membantu mereka bertahan hidup, tetapi juga memengaruhi ekosistem tempat mereka tinggal. 12. Pengaruh iklim terhadap pertahanan landak. Perubahan iklim juga memainkan peran dalam pertahanan landak. Beberapa studi mencatat bahwa perubahan suhu dan pola hujan dapat mempengaruhi kebiasaan makan, perilaku reproduksi, dan bahkan pola migrasi landak. Perubahan ini dapat memiliki dampak signifikan pada strategi pertahanan mereka, memaksa adaptasi cepat untuk bertahan hidup. 13. Ancaman manusia terhadap landak dan upaya konservasi. Meskipun landak memiliki pertahanan alami yang kuat, manusia seringkali menjadi ancaman serius. Perburuan ilegal, kehilangan habitat, dan perdagangan hewan peliharaan mengancam kelangsungan hidup beberapa spesies landak. Upaya konservasi dan perlindungan habitat alam liar menjadi kunci untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. 14. Kesinambungan pemahaman tentang pertahanan. Landak pemahaman kita tentang pertahanan landak terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan penelitian ilmiah. Keterlibatan lintas disiplin ilmu, termasuk biologi, ekologi, dan teknologi diperlukan untuk menjaga kesinambungan pemahaman terhadap spesies yang menarik dan unik ini. Dengan memperdalam pengetahuan kita tentang pertahanan landak, kita dapat memainkan peran kunci dalam menjaga keberlanjutan dan keberagaman kehidupan di planet ini. Langkah-langkah konservasi, pendidikan masyarakat, dan penelitian ilmiah terus membuka jendela keajaiban dunia alam liar dan bagaimana kita dapat berperan aktif dalam melindunginya. Dengan semua keunikan dan strategi pertahanan ini, perlindungan terhadap spesies ini tidak hanya berarti melindungi landak itu sendiri, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem yang melibatkan mereka.